Pok, ngapain sih kentang dikuas-kuasin gitu, Pok? Ini gue lagi ikutan beras challenge. Beras? Beras? Ya maksudnya itu. Duh, udah ketinggalan banget, Pok, itu mah. Mending bikin cemilan kekinian aja deh, Pok. Pok, cuman ada kentang sama mejena nih. Oh, jangan bersedih. Dengan tangan sihir ajaib ini, gue bisa rubah nih jadi cemilan kekinian. Pertama, kita mengiris kentang tipis-tipis. Takut, Pok. Takut dimarahin sama Marjoni. Ih, iris kentang, woy. Bukan iris Bella. Iris kentang bisa dengan ketebalan 1-2 cm ya, guys. Kalau kentang udah keiris gitu, lu taburin deh tuh dengan garam. Jangan lupa diratain. Biar semua kentang tertabur garam. Udah nih, Po. Gue cuekin dulu ya selama 10 menit. A few minutes later. Kentangnya bete tuh, dari tadi lu cuekin. Udah gue perhatiin lagi, Po, kentangnya. Gue udah buang air yang keluar dari kentang. Udah dibilas juga sampai bersih. Asya! Kalau udah, kita apain lagi nih, Po? Nah, kalau udah, kita bedakin kentang dengan tepung maizena. Bedakinnya yang rata ya. Kentang udah siap mejeng, kok. Ya belum lah. Masa mau mejeng cemong gitu? Kita cemplungin dulu nih si kentang ke minyak yang udah panas. Apinya sedang dulu aja ya. Jangan langsung emosi. Pecilin lagi dah tuh apinya. Terus kita balik kentangnya ya, Bu-Ibu. Nah, kalau udah, baru deh kita angkat dan tiriskan. Nah, karena si kentang belum puas berenang di lautan minyak, kita cemplungin lagi nih si kentang ke penggorengan. Tapi kali ini biarkan dengan emosi yang membara, alias dengan suhu tinggi. Nah, kalau sekarang beneran udah siap mejeng nih kentangnya. Yoi, cakep bener dah nih. Gua mau ngambil yang ini . Dengerin dah nih suaranya. Krenyes, kres, kres, kres gitu. Buh, nikmat banget, Po. Kriuknya sampai kedengeran tetangga, no. Nah, kan, Po. Tetangga pada datang mau minta nih. Mbok sih, berisik. Oh iya, maaf, Pak. Cemplung. Cemplung sana. Cemplung sini. Kang, kang, kang.